bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba dengan pohon Sianto yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa ini batang yang kita pakai ini adalah tinggal setengah, Pak, teman-teman. Nah, ini setengah. Nah, ini tinggal setengah kering. Nah, ini namanya, tentu teman-teman juga tahu, ini bunjin. Nah, ini unik, teman. Ini saya bikin di sini satu kelompok sini, ada mahkota di sini, ada tangan-tangan sini. Nah, selanjutnya nanti mungkin saya pruning, teman. Saya pruning daun-daunnya, habisin. Bagian saya potong, ya mungkin ini ya untuk buat kita sih nggak perlu dikawat karena ini kita alam, ya, teman, ya. Nah, ini seperti ini, teman. Ini nanti saya potongin. Nah, motongnya ya kemungkinan saya pikir sih nggak usah pakai gunting, ya, tapi pakai gunting boleh, lebih enak. Ini pruning, ini nanti sebagian dibuang, ada yang perlu dibuang. Ini Sianto atau boleh dikatakan Dewandar, teman-teman, ya.
ini Bunjin teman-teman ya. Ini Bunjin Cianto atau Dewandar ya. Ini unik juga, dan selanjutnya saya akan saya benahin, saya kawatin ranting-rantingnya. Ya, nanti lebih rapi, unik, alam. Oke, teman-teman. Mungkin saya sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe-nya, bantu kami teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu.